Hai. This is the one of my favorite food. Almost every day sih, kayak 3 hari itu harus makan. Tuh, udah tahu kan? Ada sambalnya lagi nggak teh? Semuanya udah semua itu. Yang dari bakso. Yang tadi nggak ada yang dari bakso. Cobain aja. Tadi mau? Enggak. Rasanya beda. Makan guys. Jadi walaupun udah makan banyak tiap hari, kok nggak gendut-gendut? Ya enggak lah. Kalau minum Nikita Slim, masa bisa gendut? Enya, makan yang bener dong, ntar sakit, jangan cuma mie aja tuh. Kagak dong, siangnya makan salad. Ini kan karena hari libur. Lagi ngapainnya di Korea? Teh tisu habis teh. Sama ambilin obat pelangsing saya nih kita Slim teh. Pelangsing. Jadi kalau habis makan banyak ini buru-buru minum ini kita Slim gue. Kamu udah beli Nikita Slim belum? Kalau minum Nikita Slim, BAB kamu lancar tiap hari. Terus perut yang buncit bakal dihajar duluan. Korea, karantina lagi. Nyak. Sampai kapan tuh? Eka mau ke PIM, mau laundry sepatu. Lu mau ambil gantung ya? Enggak. Sekarang ambilin laundryan gua dong. Ini G-Fest. Sama yang laundryan spray. Ya udah, nanti pulangnya M. Iyalah. Kalau produk tambah nafsu makan, jangan dibeli karena itu bohong semua. Yang bikin kita nafsu makan itu ketika kita bahagia. Iya, Nikita Slim solusinya. IG-nya kemana? IG-nya hilang. Nanti juga abis tahun baru balik lagi. Sekarang
banyakin followers di second account dulu, Numi. Di serum ready nggak celogon? Ready dong. Cuman dua itu doang. Yang guci putih juga kan kotor. Gimana? Yang guci. Yang guci kotor kan doang. Belum mau cuci juga. Coba lihat. Ini ayam yang dilipo Karawaci itu bukan enak kayaknya, tapi emang enak. Sok. Susan kesana. Bilang punya Nick Tamir Zani. Gusti di fabric. Gimana? Di fabric. Apa itu? Fabric. Iya, dari mana dia? Punyanya si ini. Siapa namanya? Don Harun. Andul. Bukan dihack, enggak ada yang bisa ngehack akun gue. Itu hilang random by system. Kok akun Instagram gue yang hilang, yang pusing kali ya. Udah aja slow sayang. Apa balik lagi IG-nya tahun depan? Ya, tahun depan kan bentar lagi tuh, nggak ada hitungan minggu. Enggak sedih akunya hilang, enggak lah. Gue sedih kalau anak gue hilang, baru sedih. Gue sedih kalau bisnis gue nggak jalan. Gue sedih kalau gue nggak dicintai lagi banyak orang. Coba lu next time. Kalau kehilangan Instagram. Kenapa harus sedih? Trust me, itu bakal balik lagi. But wait and see. Kita harus melihat berapa banyak orang yang bodoh yang bersenang-senang di atas akun gua hilang. Padahal gak ada sejarahnya dalam dunia perinstagraman seluruh dunia akun Instagram artis contreng biru yang udah puluhan juta view followers itu hilang. Ya.
Ismail. Habisin bakso gua nih. Bakso. Jangan buang-buang. Udah makan itu, Om. Minum nih kita krim. 2000 ya, Bang. Ini dulu ngunyah. Kan tadi udah makan banyak tuh, mie rebus pakai bakso, ada tahunya. Sekarang minum Nikita Slim sehari 2 kali ya. Di pagi hari setelah kamu makan dan terakhir di sore hari jam 6. Kalau mau hasilnya bagus, dengerin kata gue. Sehari 2 kali, kalau kalian nurut ya dan ngikutin cara pemakaiannya 2-3 minggu, kalau misalkan kalian punya permasalahan di perut buncit, itu akan dihajar duluan sama Nikita Slim. Habis itu udah perut buncitnya hilang, badannya pada kencang, turun berat badan, juga kulitnya dirawat. Ini testimoninya gak ada yang fake, gak ada yang dibikin, tapi the real testimoni cuman Nikita Slim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini best seller, setiap bikin 10.000 habis langsung. Saya bikin kemarin bikin 5.000 habis langsung. Alhamdulillah Nikita Slim sudah tembus penjualannya sebanyak 25.000 kurang lebih selama 3 bulan. Berarti udah ketahuan dong Nikita Slim ini luar biasa juaranya. Nah, buat kamu selamat mencoba ya. Biar kita bisa langsing ala Nikita Mirzani, kulit dirawat. Ya enggak? Coy. Oke deh, kalau begitu di Lazada enggak ada. Adanya di Shopee, di Tokopedia, sama di semua reseller kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau kamu mau punya produk Nikita semua, kamu tinggal kepoin Instagramnya di @nikitamirzani @nikitaslim.id, atau kalau mau punya skincare tinggal kepoin Instagramnya @nikitamirzani_skincare, atau kalau bibir kamu punya masalah kamu tinggal follow aja Instagramnya @nikitamirzani_lips, karena itu vitamin bibir yang ada satu-satunya di Indonesia yang paling bagus punya Nikita Mirzani. Oke. Buat asam lambung aman gak? Buat asam lambung aman banget dong, nggak ada urusan. Gue itu udah asam lambung mah akut, tapi semenjak minum Nikita Slim, gue cuma berani minum Slim obat pelangsing ya cuma Nikita Slim. Kenapa? Karena nggak bikin asam lambung kamu naik atau kumat, nggak bikin mah kamu bermasalah. Buat busui aman gak sih? Aman banget, parah. Nah, yang busui tuh kan perutnya ngeblewer tuh, sama pasti agak besar kan di bagian perut. Cus minum Nikita Slim, gak lama 3 minggu dijamin hasilnya kamu pasti puas. Terus yang punya masalah kulit borokan, bersisik atau apa itu, ada juga ingredientsnya di dalam sini yang bisa buat ngerawat kulit kamu jadi bagus. Jadi ini bukan sekedar obat pelangsing biasa. Makanya kenapa gue bilang ini best of the best. Dari sekian banyak obat pelangsing di Indonesia, cuman Nikita Slim lah yang paling bagus boleh diadu. Thank you, kalau begitu jualannya sudah dulu ya. Merry Christmas and Happy New Year. Semoga di tahun 2021 kita bisa menjadi orang yang lebih